Lai lai. Lai. Lai lai lai. Lai. Lai lai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di mana sampai pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita sempat hadir bersama-sama dengan keluarga laki-laki maupun perempuan di bumi dalam keadaan sehat dan selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu Bapak Ibu ketahui keluarga dari pihak perempuan, kami ini niat datang ke sini sejak hari Minggu, Bang. Dari hari Minggu terlampir niat datang baru ini sampai. Jadi mungkin agak terlambat. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti apa yang Bapak katakan tadi, apabila ada kekurangan, salah dan hilaf, kita sebagai manusia biasa. Untuk itu kita kembali, apabila di dalam hantaran ini ada terdapat kekurangan, kehilapan dan salah, mungkin prosedur dan susunan acara yang kami bawa ini salah atau lari daripada kebiasaan, kami mohon maaf. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Imam atau Bapak Mahmud sebagai orang tua yang menjelaskan berupa apa, karena salah menyampaikan salah aturannya. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Imam yang menyampaikan berupa apa dan berapa hal-hal yang lain. Bapak, Ibu, serta para undangan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dewa syukuru lapir kuntaman Allah Taala diwaya. Kalau mai orang tu betul betul kuat kalau aminah, sehingga pada sore hari ini bersama-sama bersilaturahmi bermuajah dalam rangka walimatul urs atau penyantaran harta. Anbar sahul darul kotalo barango ya atau mulai terdiri. Alhamdulillah kami sudah terjadi bermacam-macam suku pak. Ya. Ya Ibanas, inna halakan aku minta karena Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dan laki-laki berpasang-pasangan dan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Maka alhamdulillah kami dari Tateri 2, desa Tateri 2 Kecamatan Mandoran, Kabupaten Minahasa, bermacam-macam suku. Jadi alhamdulillah tadi Imam Tua Bapak Haji Ahad Mujimu yaitu memberikan tadi tentang sasaran. Alhamdulillah kami melengkapi ya. Amiatnya yakin dan percaya masalah sasaran, karena 100% adat Gorontalo kurang dipakai ya. Tapi ini kami tadi pertama telah masuki ruangan ini dengan bahasa Gorontalo la'ai la'ai di barat sore dia perempuan betulai. Alhamdulillah kami masuk. Kami kalau tadi ucapan kami tidak dibalas, maka kami tidak boleh masuk. Itu adatnya ya. Tapi ini hanya sedikit tidak adat. Kalau kita pakai adat Gorontalo dari awal sampai akhir subhanallah sampai jam 2 malam kita disini. Tapi alhamdulillah dengan kedatangan kami insyaallah memakan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan. Alhamdulillah kami tiba di sini kota Bitung ini, desa Bitung ini dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Kami mohon doa dari bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini. Setelah kami pulang, mohon doa kami mudah-mudahan kami selamat. Dan insya Allah tanggal 23 kalau tidak salah kita baru dapat pulang. Insya Allah, amin. Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan sasaran yang kami bawa dari pihak laki-laki. Ya, ini uang tadi sudah disebutkan tadi itu berjumlah 20 juta, tapi itu sudah dibuka. Ya, ada di sini kemudian barang emas, ya, emas kawin, barang emas, emas kawin, dan seperangkat alat sholat. Ya.
Nah, sasarahan ini mungkin ada yang kurang, ya. Lah tata kerumah neraka pada kulisan magia, setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihan. Ada yang kurang, mohon maaf, ya. Karena penyusung kurang hanyalah Allah dan Rasul. Jadi kami mohon maaf apabila ada yang kurang dalam sasarahan ini, ya. Karena kami sebagai manusia biasa, mungkin ada yang kurang, 100% dalam sasarahan ini, mohon dimaafkan sekali lagi, mohon dimaafkan, ya. Kemudian barang-barang ini, ya, ini seperangkat alat sholat, uang tunai, kemudian berkas sudah dibawa. Jadi apapun yang kurang pada saat ini itu hanya kedua keluarga, ya, dari pihak perempuan dan pihak laki-laki bermusyawarah, ya. Kalau yang hari ini pengantaran harta masih kurang, tapi alhamdulillah kami merasa yakin, Pak. Kami hakul yakin karena sudah lengkap, ya. Kami berusaha untuk melengkapi sasaran ini. Alhamdulillah kami sudah merasa yakin sudah lengkap, karena kalau kita bawa alat dari awal sampai akhir ini masih kurang. Tapi alat kurang yang kami bawa, sehingga kami merasa yakin alat gorontalo itu ini sudah lengkap. Begitu, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak pada Bapak Imam selaku delegasi atau juru bicara dari pihak mempelai pria sama Bapak Mura yang telah mengantarkan adat istiadat Gorontalo. Kendati Gorontalo 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 nanti ulang tahun yang butuh memang butuh saya rasa untuk berbicara kekurangan semuanya ini kekurangan ini sama ini cuma tambahan dari adat istiadat Gorontalo. Yang dari pokok adat istiadat Gorontalo ini hanya lemon, tebu, nenas, dan naga, ya, dan kelapa. Ini dia yang adat yang sebenarnya. Ini cuma tambahan yang lain-lain. Walaupun dia ada kekurangan, dia akan disempurnakan dengan adat yang sebenarnya. Inilah adat yang sebenarnya. Jadi tidak perlu Bapak Imam atau pemangku adat dari pihak mempelai pria untuk minta maaf. Saya rasa tidak ada kekurangan, bahkan ada kelebihan. Menurut kami ada kelebihan. Kami menganggap bahwa anak yang hadir ini yang dari Manado begini jauh, tapi alhamdulillah kami merasa bersyukur sekali keluarga yang berada di tempat ini merasa bersyukur dengan kehadiran Bapak Raniu pada saat ini. Tapi walaupun demikian juga kami selaku keluarga, apabila Bapak Raniu pada saat ini tidak dapat mungkin pelayanan kami berkurang, kami juga mohon maaf karena ini cara ini memang sudah seperti ini. Kami sampai ini karena lokasi tingkat itu mungkin cuma kecil karena ada rumah dari beliau tapi jauh dari Bitung, cuma di Gorontalo. Baru cuma bangun rumah di Gorontalo, tidak bangun cuma di Bitung, itu cuma tanpa main cari. Jadi ini perlu kami sampaikan sekali lagi, kami mohon maaf. Dan kepada Bapak untuk kiranya dapat menyerahkan yang sekarang ini yang ada, terutama mahar dengan berkas itu kami akan terima, berkasnya akan terima. Iya. Itu jumlah itu kalau di daerah kita orang ke daerah Gorontalo tidak ada pembicaraan. Ongkos atau apa, tidak ada pembicaraan. Itu rahasia dari keluarga kedua belah pihak. Jadi kami undang kepada ibu. Tapi ini tadi tidak disebut berapa gram dia. Di batangan. Oh iya.
Iya. Cuma yang jelas dia Mas. Iya, terima kasih. Laki itu langsung dari Manado ke pengurusannya, dan alhamdulillah untuk pihak mempelai wanita sekarang juga sudah. Disebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore hari ini kita tercampur di tempat ini dalam rangka pasangan calon. Dan saya diminta untuk menambahkan, yang pertama, Bapak Ibu, kehadiran saya di tempat ini wajib hukumnya karena yang akan melaksanakan rencana pernikahan itu, yang mengadakan acara hantar ini adalah warga masyarakat saya. Dengan hadirnya saya di tempat ini ke imam, maka legalitas dari calon pengantin itu disaksikan langsung oleh keluarga. Kedua, formulir nikah yang saya tanda tangan dari insaf di situ, bahwa benar data-data yang ada di insaf itu adalah betul. Ya, bukan karang-karang. Kalau dia perjaka, dia perjaka. Dia tidak ada masalah kami, keluarganya dan lain-lain. Jadi kehadiran kami di tempat ini menegaskan sekaligus membuktikan bahwa calon pengantin yang tidak itu adalah warga masyarakat di satu kedua, dan yang tertulis di dalam formulir nikah yang satu itu benar. Siapa imam? Jadi anak karang-karang maksud itu. Yang berikut, terima kasih kami sudah hadir tempat ini sekaligus mendengarkan dari ketua-ketua dari adat itu orang kopi tentang adat istiadat Gorontalo ya, suku Gorontalo, dan mengatasnamakan pemerintah desa serta seluruh warga masyarakat desa tertentu memberikan selamat. Mudah-mudahan ya sampai dengan hari pelaksanaan pernikahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, dilancarkan, kemudian diberi kesehatan sehingga nantinya acara pernikahan nanti akan berjalan dengan lancar dengan izin Allah. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Amin. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillah rabbil 'alamin.